Okay, sekarang kita akan belajar cara untuk buat cast on yang paling mudah dalam antara banyak-banyak cast on knitting. Yang ni adalah cast on yang paling mudah. Kita panggil dia single cast on. Single cast on ni selalunya digunakan untuk mendapatkan hasil bahagian bawah fabric yang sama dengan machine punya fabric. So kita akan nampak dia macam kemas macam mesin punya knitting lah. Cara untuk buat dia senang. Mula-mula kita still kena buat slip knot ataupun simpulan ni. Macam biasa kita akan buat macam ni. Setelah mendapat slip knot ni, masukkan dalam jarum kita. Lepas tu kita takkan gunakan jarum. Selalunya kita cast on guna jarum, tapi untuk single cast on ni kita tak payah guna jarum. Kita bahagian yang panjang bersambung dengan buku benang tu, kita belitkan ke ibu jari macam ni. Belitkan macam ni dan bawa masuk macam ni. Satu. Okay, senang lagi sekali. Belit macam ni ke ibu jari, belit dan masukkan. Dua. Senang lagi. Masukkan. Tiga. Belit lagi sekali. Masukkan jarum ke sini. Empat. Masukkan lagi sekali. Lima. Yang slip knot yang hujung sekali ni kita tak kira satu, kita kira ini sana. Enam. Tujuh. Lapan. Second cast on sepuluh. Sembilan. Sepuluh. Okey. Kita dah dapat sepuluh cast on. Yang ni tak dikira. Untuk cast on jenis ni, kita akan workout untuk row yang pertama dalam purl stitch. Purl stitch maksudnya, kita ambil jarum, kita terbalikkan supaya jarum yang ada benang ni berada di tangan kanan. Dan kita kalau knit stitch, kita akan masukkan macam ni. Tapi ini adalah purl stitch, so kita akan masukkan dari arah sini jarum ke atas macam ni. Dan kita akan bawa benang ni melalui atas, melalui atas ni dan keluarkan macam tu. Keluarkan yang ni. Okay, kita dah transfer satu loop. Dan ulang untuk loop-loop yang seterusnya. Kita akan dapati kat sini macam ketat sikit, tapi kita boleh adjust-adjust ya. Kena longgarkan sikit sebelum kita masukkan jarum. Dan keluarkan. Ulang untuk semua loop. Kalau kat sini ketat sikit, kita boleh adjust. Sebab kat sini sebenarnya ada ruang lagi kan. So kita adjust-adjust sikit kat situ. Transfer semua loop. Yang last sekali
slip knot tu tak payah transfer, kita cuma buang daripada jarum dan tarik macam tu. So kita dah dapat stitch pertama untuk menggunakan single cast on ni. Saya gunakan jarum ni besar sikit, so kita akan nampak macam berlubang, tapi kalau kita guna correct size, kita akan dapat satu stitch yang cantik sekali lah. So untuk yang seterusnya, kita workout biasa. Kalau kita nak gutter stitch, kita cuma workout dalam knit stitch yang berikutnya, ataupun kalau nak stocking knit stitch, kita just terus workout dan nak pull stitch lah. Okay.